Sarang tawon berukuran besar yang berada di pohon yang tidak jauh dari pemukiman warga dievakuasi petugas Damkar Polewali Mandar. Tawon tersebut dianggap membahayakan warga lantaran beberapa korban telah terkena sengatan. Evakuasi berjalan dramatis karena petugas memusnahkan sarang tawon dalam keadaan malam hari. Seperti inilah suasana proses evakuasi sarang tawon yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di Desa Mapilih, Kecamatan Mapilih. Petugas damkar harus mengenakan kelengkapan alat pelindung diri sebelum mendekati lokasi sarang tawon berukuran besar ini. Sarang yang melekat di atas batang kayu cukup menyulitkan petugas, terlebih lagi kondisi minimnya penerangan. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Pasalnya, petugas harus menyemprotkan sarang tawon menggunakan air. Tidak hanya itu saja, petugas juga terpaksa menyalakan api agar tawon yang berjatuhan langsung terbakar. Butuh waktu 1 jam lamanya, proses evakuasi rumah sarang tawon berhasil ditaklukkan. Sarang tawon ini sangat membahayakan warga. Warga resah lantaran beberapa orang menjadi korban sengatan dan harus dirawat di rumah sakit. Tawon yang bersarang di lokasi ini diketahui merupakan jenis Vespa afinis yang apabila disengat akan menyakitkan, bahkan dapat menimbulkan peradangan hingga kematian pada korban. Tim pemadam kebakaran menghimbau pada warga agar segera melaporkan jika melihat sarang tawon yang berada di pemukiman warga. Meresahkan karena beberapa hari ini sudah masuki rumahnya warga tuh, biasanya malam. Seperti keterangannya salah satu warga tadi, jadi korbannya salah satu istrinya. Sudah terhitungnya itu sudah lama, 1 minggu lebih. Dari Polewali Mandar, Husir Sainal, iNews melaporkan.